Oke, selamat datang di channel saya Klasky Gaming. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir dan melihat video terbaru dari saya. Dan di sini saya akan bermain Vendetta ya bro ya. Tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke dalam gameplaynya. Aduh, jadi maaf ya teman-teman ya, karena tadi pas menit-menit awal itu recordnya sempat mati ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena HP saya udah agak-agak minta diganti ya teman-teman ya. Jadinya tadi mati sendiri recordnya gitu loh, jadi nggak kerecord di menit awal. Cuma nggak masalah ya, karena tadi yang ngekill pun bukan saya ya, yang ngekill Natalianya first blood di awal. Oke, jadi untuk topik bahasan kali ini kita akan apa ya teman-temannya, membahas tentang ulti Vendetta. Bagaimana sih cara menggunakan ulti Vendetta yang bagus dan benar gitu, karena saya sudah mencoba tadi ya di awal game, istilahnya match pertama itu memang sangat sulit ya, istilahnya tuh ultinya ini gimana ya, agak ngedennya tuh agak lama, bahkan seluruh skillnya tuh ngedennya agak lama ya teman-teman. Dia ada timing-timing ngedennya dulu. Nah, tengok tuh pasti nampak yang ngedennya ya. Ah, tuh kan ngeden dulu gitu ya. Semua skillnya malah teman-teman ya. Skillnya ada delay dulu lah teman-teman. Termasuk penggunaan ultinya. Dan bahkan banyak dari orang-orang itu yang cara menggunakan ultinya itu kurang efektif menurut saya ya teman-teman. Mungkin kalau kalian ada saran juga nanti ya setelah melihat gameplay saya ini. Aduh, ini perangkunya lagi. Skill 2, ulti. Ya super sekali ya teman-teman, kita meninggal dengan sangat indah ya teman-teman ya. Nggak masalah biar seru, karena posisi satu sama ya. Kalau langsung kita bantai itu namanya nggak seru ya teman-teman ya. Slow-slow biar kita buat pertandingan agak seru dan memasuki late game ya teman-teman, biar kita nampak gitu loh. Jadi kesimpulan dari kematian saya tadi itu teman-teman, itu sudah teman-teman bisa lihat sendiri ya, walaupun banyak skill kabur dari hero Vendetta ini, cuma dia gimana ya, dibilang ngebling sih ngebling, cuma ya termasuk lambat lah, sempat digebuk-gebuki dulu gitu kan, orang sempat nyetun dulu, walaupun skill 2 nya ini kita gas. Aduh, kena lagi cocok langsung saja ini bisa kita ulti langsung serosot, ini meninggal sih cerot. Nice, santai, kita ambil jarak dulu santai. Oke, slow. Nah, udah agak reda ya teman-teman. Oke, jadi intinya gimana ya teman-teman ya, santai, tunggu teman-teman, ini kita clear aja dulu slot. Nah, baru kita ambil napas dulu. Mana tadi linknya, ada di sini kah? Nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada. Oke, jadi kita lanjut ngebacot lagi ya teman-teman. Maksudnya ngebacot dengan memberikan penjelasan gitu ya teman-teman ya. Oh, ini linknya lagi apa ya, ini langsung kita ulti aja teman-teman biar tepat. Nah, jadi bisa teman-teman lihat sendiri, ulti Vendetta ini bisa dibilang sangat sakit gitu ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau kalian tuh nggak bisa memanfaatkan ulti dengan benar gitu ya. Nanti akan saya kasih contoh beberapa ulti yang bagus dan ulti yang nggak bagus gitu ya teman-teman ya. Dan timing-timing bagaimana sih cara nyiduk core musuh dengan Vendetta gitu ya, slow. Mudah-mudahan aja jumpa semua timingnya. Nah, ini teman-teman, pertama adalah posisi ya teman, posisi. Ini adalah posisi terbaik ya teman-teman, slow. Skill 2, nah kita nggak kena stun. Santai, ambil lancang-lancang ulti. Nah, trot. Tinggal balmonnya teman-teman ya, super sekali, sedap. Ah, jadi pertama adalah posisi dan penempatan ulti ya teman-teman ya. Penempatan ulti yang bagus itu ya, kalau di Vendetta itu menurut saya itu ya di dekat-dekat tembok seperti itu. Jadi tempat pergerakan pergerakan musuhnya itu jadi sedikit sempit gitu, jadi lebih sempit. Santai, ini kita gas, ini kabur. Nah, timingnya kurang lebih untuk hit and run seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun banyak gedennya gitu ya, lebih lincah lancelot kalau menurut saya teman-teman. Oke, kita di sini udah ngekill 2 ya. Ini coba kita kill exportnya. Nah, sekarat. Lalu kita gas ulti saja, super sekali itu ya teman-temannya. Itu contohnya
terlalu ngeden banget gitu loh. Coba kalau dia langsung slot gitu kan, pasti esportnya itu meninggal sama kita. Itu malah meninggalnya sama Natalia gitu ya. Cuma saya udah ada cara sih untuk mengatasinya, bagaimana sih cara menggunakannya gitu ya. Nanti akan kita kasih contoh, karena ulti dia ini termasuk dibilang cepat juga ya. Ini udah 7 detik ultinya ya, 6 detik, santai-santai. Kita pantau situasi, kita cicil dulu, slot. Hop, nice. Kita pukul-pukul aja dulu, ah nice. Ah ini bisa kita gas teman-teman ya, ulti. Satu shot basic attack. Nah, sip. Maksud saya tahan basic attack ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Walaupun ulti kalian tuh nggak kena, namun akan tetap bagus ya teman-teman ya. Santai-santai, ini kita bantu dulu. Kita apa aja, apa namanya, cicil-cicil aja ya teman-teman. Istilahnya kita takut-takuti aja. Jadi timingnya seperti itu ya teman-teman. Ini masih ngejar juga ya. Slow, 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 slow. Ya, udah balik ya. Oke, sip. Damai, damai. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman timingnya. Walaupun ulti kalian tuh nggak kena, namun akan efektif jika kalian tuh tetap bisa mengkill hero musuh gitu ya. Apalagi dalam turret. Nah, jadi walaupun dia cuma sekedar untuk ngejar, karena saya akui sih bakal susah banget ngepaskan di tengah ya ini. Tegas lagi, trotshot. Aduh teman-teman ya, keluar trot. Nah, itu aja teman-teman yang udah pasti sangat dekat. Tapi kalau musuh ada flicker, dia tuh tahu kita bakal mengeluarkan ulti ya. Makanya dia langsung nge-flicker. Ya, kita tuh nggak sempat ya, ngedennya itu hampir sama kayak ulti Lancelot lah ya teman-teman. Aduh. Tegas saya, kabur, 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 kabur. Nah, jadi ya gunanya yang pertama itu ya seperti itu. Maksud saya tuh, kalian bisa memanfaatkan ulti kalian tuh bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk mengejar ke dalam turret seperti yang saya contohkan tadi. Dan pastikan juga ya, kalau untuk ngejar ke dalam turret itu, kalian tuh memang hanya membutuhkan 2 kali combo ya. Ulti, skill 1, langsung mati ya. Habis itu kalian bisa langsung kabur gitu dari turret, biar kalian nggak mati juga gitu ya. Contoh pertama, nanti saya akan kasih contoh beberapa contoh lagi penggunaan ulti yang benar ya, ya teman-teman ya, selain dengan yang saya contohkan tadi pertama gitu ya. Selain itu gitu, santai-santai, ini kita apa aja. Sebenarnya nggak bisa sih ya teman-teman, nggak bisa, jangan terlalu dipaksa, karena bakal sia-sia banget ulti kita gitu ya. Slow, 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 slow. Nah, kalau untuk pemanfaatan ulti yang kedua sih, ini kalian lebih ke arah team fight ya. Selain itu yang contoh yang kedua ya teman-teman, lebih mengharapkan team fight. Nanti kita kasih contoh ya, kita lihat tank kita itu open ya, apalagi Kufra ini bisa ngumpulkan gitu ya. Nah, itu timing yang bagus. Nanti mudah-mudahan sih ada, oh ini ya udah, oke okay, udah open war, langsung kita gas aja, stroke shot ya, stop. Nah, meninggal pula ya teman-teman ya, santai-santai, kurang greget ya teman-teman. Kita cover aja dulu Natalia, cerot cerot cerot. Nah, selesai, meninggal dunia satu orang ya. Wah, nggak terasa kita udah kill 5 aja teman-teman ya. Slow, slow, slow. Ini kita gas lagi skill 2. Trot. Nice. Santai, santai, santai. Sap. Ini kita gas aja dulu buff-nya. Mudah-mudahan dapat ya teman-teman ya. Slow, slow. Kalem, kalem. Coba kita nge-turtle dulu ya teman-teman. Karena memang saya akui sendiri juga ya teman-teman, kalau untuk nepatkan ultinya itu, ibaratnya ngepaskan biar kena musuhnya itu di tengah-tengah dari ulti kita itu berat banget, susah banget. Musuh bakal keburu sadar kita ngeden nampak gitu ya. Udah ngambil jarak duluan gitu loh istilahnya ya. Jadi kalian tuh nggak perlu memaksakan istilahnya ngedes pakai apa ya, basic attack atau skill 2 abis itu baru ulti ya. Langsung kita gas aja ulti skill 1 basic attack, nice, meninggal ya linknya belum mati ya karena dia ulti tadi, crot. Aduh, nggak mati loh itu karena dia lagi ulti tadi ya teman-teman ya. Kalau nggak ulti itu meninggal, dan Franco-nya kalau nggak flicker tadi itu meninggal juga ya. Kita bisa dapat triple kill harusnya, cuma nggak masalah ya, itu memang timingnya pas banget ya. Istilahnya kita mengandalkan team fight. Team fight dimana fight apa, factor atau ini meninggal sih, ini gas aja sosok trap, nice. Kenapa dia ke situ ya teman-teman ya, terus ulti dia tuh lagi cooldown loh, cepat ya. Jadi ulti Bendetta tuh lebih cepat daripada cooldown ulti Link ya kalau menurut saya ya. Ya tergantung juga sih item yang dipakai ya, karena saya di sini ada menggunakan item cooldown beberapa ya teman-teman ya.
Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau seandainya apa namanya? Kok seandainya itu timing terbaik untuk menggunakan ulti yang berikutnya itu mengandalkan team fight. Ya, team fight dan dalam kondisi kerumunan dan jaraknya itu kurang lebih yang seperti saya contohkan tadi itu bakalan efektif banget. Kalian bisa bahkan bisa efek enggak mustahil kalau seandainya semua musuh berada di dalam area kalian semua. Cuman caranya itu bakal sulit banget dapatkan timing yang seperti itu, kecuali tim kalian itu benar-benar bagus ya, bisa mancing untuk apa ya, mengumpulkan musuh-musuhnya dalam kondisi seperti itu. Sepertinya bakal bagus dikombo dengan Trigger dan Atlas ya, itu bagus kayaknya untuk jadikan combo apa ya, combo hero ini, karena bakalan area banget. Ruby satu lagi ya, itu kayaknya bakal perfect banget lah kalau seandainya mereka duet ya teman-teman ya. Oke, santai-santai. Nanti kita bakal bahas tentang kesalahan penggunaan ulti ya teman-teman ya. Dari yang sangat umum bahkan yang sangat sering sekali dilakukan ya teman-teman ya. Saya akan bahas banget ya. Banyak juga itu kesalahan-kesalahan mereka yang dalam memanfaatkan ulti. Aduh, ini nggak kena lagi. Ini salah satu salah juga ya teman-teman ya, terlalu terburu-buru. Nanti akan saya bahas yang paling apa lah, yang paling sering dan paling apa ya, sebenarnya jarang orang tahu gitu loh, bahkan orang jarang sadar kalau mereka itu salah menggunakan ulti tersebut gitu ya. Nanti akan saya bahas. Mudah-mudahan aja ada ya dalam timing nanti ini. Kalau nggak ada, nanti saya bakal reply dari gameplay saya yang lama gitu ya teman-teman ya. Kan saya sisipkan di video ini, jadi sabar aja. Slow, ini kita gas aja, serosot. Aduh, nggak kena ya. Nggak masalah. Karena ulti kita itu cukup apa ya, cukup sebentar. Cuma 15 detik doang gitu ya. Jadi bakal sebentar ya, kita tinggal pilih minion ini, jangan terlalu paksa war. Nah, udah 3 detik lagi, siap. Oke, santai-santai, kita clear aja yang bawah ini, sambil ngejungling dulu. Oke, itu jadi war lagi ya teman-teman, santai. Jadi untuk kombonya itu sih, kebanyakan kita harus menggunakan skill ulti dulu, slot, skill 1, trocot. Gak bisa, skill 2, trot. Santai-santai, basic attack, trot. Nah, dapat satu. Satu kan? Ya, dapat satu. Lumayan ya teman-temannya. Nice. Jadi rata-rata untuk kombonya sih ya, rata-rata orang sih memang lebih bagus itu ulti duluan ya teman-teman, karena areanya yang luas dan jaraknya yang jauh gitu ya. Daripada kalian menggunakan skill 1 duluan atau skill 2 duluan gitu ya. Skill 2 itu sih bagusnya digunakan untuk kabur. Untuk pembahasan combo lebih jauhnya lagi nanti saya akan bakal bahas di video selanjutnya lah ya teman-teman ya. Di video berikutnya kalau saya main Bendetta lagi. Santai-santai. Nice, meninggal nih, ulti langsung trot, skill 1. Aduh, ada tangkonya pula ya. Memang apa ya, masih lincahan Link dan assassin-assassin lainnya ya. Walaupun dia banyak skill kaburnya gitu ya teman-teman ya. Santai-santai. Pantau-pantau aja dulu. Slow, as. Gak bisa ya teman, gak bisa dipaksa lah, sekarat pula. Untuk kabur aja ya teman-teman. Nah, tuh, jauh langsung ketinggalannya kan. Aduh, Link pula ya lawannya ya. Kalau Link bisa ngejar sesuka hati dia. Linknya ini udah ulti belum ya teman-teman ya. Santai. Ah, aduh, belum ulti ternyata ya teman-teman ya. Salah. Nggak masalah. Ini kita clear aja Lordnya dulu ya teman-teman. Malah dapat Lord pula mereka ya. Nggak masalah ya teman-teman ya. Biar seru sedikit. Masalahnya kita ada MM sih. Kalau ada MM seharusnya kita bisa menang di late game ya dengan mudah. Srot, nah kita gas aja, sosot ya, skill 2 kabur aja ya teman-teman. Keduanya kalau bisa sebisa mungkin tuh skill 2 kalian sisakan untuk kabur, untuk ngedas ke belakang lah, istilahnya balik arah. Jadi kalau seandainya nyerang balik arah, kalau kalian mau nyerang memang untuk fokus ngekill itu ya usahakan kondisinya tuh aman dan pastikan musuh itu bisa kita kill gitu ya teman-teman. Tapi kalau enggak ya bagus untuk kabur aja sih teman-teman, karena dia bisa ngimun dan membuat kita mudah kabur. Jaraknya pun lumayan panjang juga ya skill 2 nya ini ya. Cuma masih panjangan ultinya sih. Sampai, aduh ini kita gas aja langsung ulti aja, strot. Oh nggak kena ya linknya ya. Nah ini kita press aja linknya teman-teman, santai. Alah. Slow, nice, moskot. Nice. Gak apa-apa, kita ganggu dia aja. Lumayan dia nggak dapat buff ya teman-teman ya. Dapat nggak tadi tuh ya, kayak moskotnya yang dapat ya teman-teman ya. Santai, wih, hampir aja ngelek pula tadi ya teman-teman, agak ngelek sedikit ya. Udah mulai panas sampai saya maklum kentang. Santai. Coba kita ambil buff aja dulu ya teman-teman ya.
Oke, kalem dulu, kita kandangi aja mereka ya teman-teman ya. Slow slow, jangan sampai melakukan kesalahan lagi ya. Kita bantu maskotnya shot. Ah, nggak bisa sih ini. Mau saya ulti cuma pasti dia udah lompat-lompat ya teman, bagi kuda gitu ya. Nah, itu dia ada nampak link ya. Tegas saja. Wow, kena tombak moskop sepertinya teman-teman ya. Nice, nice. Ya sih, ini harusnya bisa kita end ya. Loh, coba kita cari kill lagi ya teman-teman ya. Biar seru gitu. Loh, jadi kalau untuk kesalahannya teman-teman, bentar ya. Nanti kalau nggak ada di sini, nanti saya akan bakal nyisipkan suatu video ya. Memang benar-benar kesalahan terfatal dalam menggunakan ulti Bendeta ini ya teman-teman. Slow. Sabar aja. Tapi kalau misalnya nggak ada ya saya sisipkan dari gameplay saya sebelumnya gitu. Di dalam video ini. Jadi santai aja. Santai, santai. Kita tunggu aja. Oh! Hampir aja ya. Santai. Kita tunggu minionnya masuk dulu. Karena kita harus nunggu Lord sih ya teman-teman ya. Oke, tanpa banyak budget ya kita langsung nge-Lord aja ya. Karena Lordnya udah datang. Dan moskopnya pun udah mulai nyicil-nyicil. Nice. Lagi langsung ulti saja biar cepat. Yah, dinginnya cok, cok. Makin kita loh yang dapatnya kill ya. Jadi memang saya aku ya, ulti Bendeta tuh sakit banget ya teman-teman ya. Bukannya enggak, cuma memang untuk ngepaskannya itu sedikit susah gitu. Sama hampir kayak ulti siapa ya, ulti Dirot ya teman-teman ya. Sama kayak ulti Dirot. Ini kita buat item dev aja ya, biar lebih aman gitu ya. Biar lebih kuat kalau untuk keluar ke tengah pertandingan. Slow, slow. Memang sakit banget saya aku ya, sakit banget ultinya. Jadi sebisa mungkin kalian tuh warnya itu di dalam ulti kalian gitu. Sap, aduh nggak pas pula ya teman-teman ya. Dia malah warnya di sini gitu, bukan dalam turret. Slow, slow. Nice, nice. Nah, ya, nice, nice, moskop. Kita saja, kita end aja lah teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk kesalahannya tuh seperti ini ya teman-teman. Nanti akan saya sisipkan ya. Ini akan saya sisipkan. Oke, jadi ini adalah match saya sebelumnya ya teman-teman. Ini siaran ulang karena nggak saya record secara langsung ya. Oke, jadi intinya di sini saya melakukan kesalahan yang sangat fatal ya teman-teman nih. Bisa teman-teman lihat di sini saya tuh berusaha untuk langsung bunuh Argus dengan ulti saya. Otomatis saya akan ngedash langsung ke dekat Hanabi. Argus mati dan saya bisa membunuh Hanabi dengan sisa skill 1 dan skill yang tersisa. Dan kalau kalian lihat itu goldnya itu udah unggul kita dibanding Hanabi ya teman-teman ya. Jadi maka dari itu saya pede banget untuk langsung ngedash ke Hanabi dan membunuh Argus dengan ulti gitu ya. Jadi sisa skillnya untuk saya serang untuk Hanabi. Nah coba kita lihat ya apa yang terjadi. Nah bisa teman-teman lihat ya, ternyata Argusnya ulti. Jadi otomatis Argusnya nggak mati dong, nggak sesuai rencana saya pertama. Tapi rencana saya tetap berlanjut, berharap saya bisa mengekill Hanabi dengan skill 1 dan skill yang tersisa gitu ya teman-teman ya. Niat saya seperti itu. Karena pada sebelumnya, istilahnya itu pada awal game dan late game, itu saya berhasil terus menggunakan trik itu. Cuma ketika di late game, trik saya itu gagal teman-teman. Nggak bisa. Jadi kalian tuh harus berhati-hati. Ini kesalahannya ya teman-teman ya. Ini kita lihat aja ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ya. Jadi bisa dilihat ya. Combo saya itu masuk semua ya. Kecuali ultinya ya teman-teman ya. Istilah skill 1 saya masuk. Basic attack pertama saya masuk. Cuma dia flicker. Dan darah dia itu masih banyak gitu loh. Kalau darah dia sekarat, dia flicker selamat itu wajar. Ini darah dia masih banyak loh teman-teman. Masih banyak. Dia itu dibantu dengan lifesteal serta basic attack dia yang udah sakit serta attack speednya gitu. Jadi dengan attack speed kita yang lambat dan skill kita yang agak lambat itu bakal cukup banget ngasih jeda dia melakukan lifesteal gitu ya teman-teman. Nah oke, kita akhirnya bisa memenangkan pertandingan ya. Jadi intinya ketika memasuki late game kalian ngejar dengan ulti, tanpa ulti itu kena, itu kalian bakal susah banget membunuh MM lawan di akhir game atau hero core lawan di akhir game tanpa ada backup dari teman kalian gitu ya. Solo kill istilahnya gitu ya, solo, solo. Tapi jika seandainya teori saya ini salah berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, kalian bisa komentar di kolom komentar apa yang betul gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih ya untuk video kali ini, cukup sampai di sini. Jika kalian suka, komentar aja di kolom komentar, saya akan melanjutkan tentang hero ini ya jika banyak yang suka. Dan bagi kalian yang ingin request, kalian silakan request di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Salam solo player.